Telat sithik sarit iki. Kobongan rada gedhe sithik gawe banyu angel san. Kayu-kayu to. Iki kan nyambung kabeh. Durung kena iku kasur. Mungkin mau rencana anak pasang mulu atau mencari apa? Maya kan tidur kapan Mawane kayu jeblok metik-metik ngoten. Rutian kena kain wis pas. Listrik kontrak itu kan biasanya yang jepret menyebalakan api. Nah, api ini nyebloi kena kabur itu. Nah, berarti ini mulak loh mas ya. Ini otomatis.
kasihnya jadi itu nih tidak masalah. Tidak masalah. Kasur itu akhirnya kodok mulak. Tapi kita kayak gini loh masih. Yo ramen tim. Yo mau lagi, lagi. Dari pagi apa? Itu kelihatan ini kalau. Borong-borong ini perintah kenaiknya. Buatan di sabra ini. Ben ngerti kobong borong. Di sabra itu di tengah ini. Kobong borong. Makanya ini tetap datang, cuma pembahasan aja lah biar. Ini mengurang nih, anu juga. Jadi diketahui di saat yang tepat. Kosong dah tiga bulan om. Ya, yang tahu persis kan saya sebenarnya. Ye, untung aku yang ngomong ini. Laku no ya sungguh. Berarti aku yang cukup. Aku mau berhasil menunjukkan aku. Ini kalau bongkar nih. Yo. Ya sekali dokumentasi. Golek ana. Pak golek ana sing omongku mang lho, Mas. Yo. Wong arep aja dipana ya ngebel ngono kamu
Pendinginannya kurang kan kene cilik ngono lho. Oh, copot. Oh, copot, copot, copot ditidek. Niki alon niki. Untung diketahui di saat yang tepat guys, jadi tetangga-tetangga tanggap semuanya gotong royong melakukan pemadaman api. Setelah sedikit aja mungkin setelah setengah jam atau satu jam itu mungkin udah kemana-mana, karena ini perumahan bisa nggak akan satu rumah aja yang terbakar, pasti sebelah-sebelahnya, karena perumahan itu di sini kayunya nyambung semua dari rumah ke rumah. Thank you.